Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Peserta Pondok Ramadan Online Madrasah Aliyah Ummul Qura Putri Palak Pak Pegandenan Pamekasan yang saya cintai dan saya sayangi, alhamdulillah kita sudah 11 hari melaksanakan puasa Ramadan. Semoga kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita meneruskan pembacaan pengkajian kitab Bulughul Maram. Sekarang sampai pada babu shaumi tatawu wa ma nuhiya anhu. Bab menerangkan puasa sunnah dan apa yang dilarang dari puasa tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiya semoga rela Allah Ta'ala anhu kepada Abi Qatadah anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila ditanyai an saumi yaumi arafata an saumi dari saumi puasa yaumi arafah yaitu hari arafah faqala maka bersabda nabi yukaffiru sanatal madiyata menghapus puasa hari Arafah as-sanatal madiyah tahun yang lalu wal baqiyata tahun yang akan datang wa usuila dan juga ditanyai Nabi sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi asyura dari puasa hari Asyura faqala maka berkata Nabi yukaffiru menghapus puasa hari Asyura as-sanatal madiyah tahun yang lalu tahun yang lewat wasuilah dan juga ditanyai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumil isnain dari puasa hari Senin faqala maka bersabda Nabi dzalika itu hari Senin puasa hari Senin itu yaumu walidtu hari dilahirkan saya fihi pada hari Senin wubu'istu dan saya diangkat tu saya fihi pada hari Senin wa unzilah dan diturunkan alayya kepada saya kata Nabi al-wahyu rawi Muslim. Jadi hadis ini menerangkan kepada kita bahwasanya Nabi ditanya tentang puasa hari Arafah maka dijawablah Nabi bahwa hari Arafah akan menghapus dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang 2 tahun dosa yang lalu 1 tahun dosa yang akan datang 2 tahun dan juga ditanya Nabi tentang puasa Asyura manfaatnya adalah dijawab Nabi yukaffiru sanatal baqiyah menghapus dosa yang lalu 1 tahun wasuilah
Juga ditanya Nabi tentang hari Senin. Apa itu hari Senin? Apa kata Nabi? Ah, ini hari Senin itu di mana saya dilahirkan, saya diutus, dan saya dikasih wahyu oleh Allah SWT. Sungguh sangat istimewa kalau kita berpuasa pada Arafah, karena akan dihapus 2 tahun dosa yang akan datang, dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang lalu itu dosa-dosa kecil, tapi kalau dosa-dosa besar tidak dihapus, harus bertaubat. Jadi pada kesempatan pada Arafah kita bertaubat kepada Allah. Taubatnya langsung menyesali apa yang kita buat. Seumpamanya kita ini mencuri, kita menyesali, ya Allah, kenapa saya mencuri? Begitu. Dan yang kedua, langsung dia berniat tidak akan berbuat kembali. Yang ketiga, harus dia meninggalkan perbuatan tersebut. Langsung, tak mencuri langsung. Yang keempat, ini kalau yang 1, 2, 3 ini urusan dengan Allah. Yang keempat, taubatnya harus kalau masalah mencuri, yaitu harus mengembalikan apa yang kita curi. Kita harus minta maaf. Kalau sudah barangnya tidak ada, kamu miskin, langsung minta maaf. Wahai Bapak, saya minta maaf karena saya telah mencuri. Saya minta keridhaannya. Oh, oke. Maka diampuni. Maka ketika kita berpuasa pada hari Arafah, dosa kecil kita hapus, langsung bertaubat, taubatan dosa seperti dosa, maka dosa kecil dan dosa besarnya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan hari Asyura. Kalau hari Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, kalau Asyura tanggal 10 Muharram. Ini akan menghapus tahun yang lalu. Enak tahun yang lalu. Yang kedua, ini merupakan hari Senin, hari sangat istimewa. Kita akan mendapat barokahnya karena Nabi pada hari Senin dilahirkan. Masya Allah, kita sudah mengadakan Maulidur Rasul pada hari Senin kalau berpuasa. Karena anak sekalian, syukur yang paling hebat itu adalah berpuasa. Bukan makan-makan. Berpuasa kita sebenarnya hebat. Syukur itu. Ya, syukur kepada Allah itu yang hebat itu adalah berpuasa. Syukur kita Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin. Pada hari Senin Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Rasul yang membawa kita dari alam kegelapan menuju harap alam terang benderang. Syukur kita. Coba tidak ada Nabi Muhammad, kita ini kegelapan, kita ini kedustaan. Dan pada waktu itu diturunkan wahyu ayat Al-Quran. Dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Ini kita syukur. Kita syukur bahwa langsung dibuktikan dengan puasa hari Senin. Ditambah lagi kalau bisa Senin dan Kamis. Karena hari Senin dan Kamis itu amal diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau hari Senin yang diangkat itu adalah malam Jumat, amal malam Jumat, amal hari Jumat, amal malam Sabtu, amal hari Sabtu, amal malam Ahad, amal perbuatan kita hari Ahad, amal perbuatan kita malam Senin, amal perbuatan kita hari Senin, langsung surinya dibawa oleh malaikat, dipersembahkan kepada Allah. Ini amalnya seorang hamba, diangkat. Apa pas diangkatnya amal kita ini dalam keadaan berpuasa. Masya Allah, hebat ya. Kalau hari Kamis, amal yang diangkat apa? Itu amal perbuatan kita malam Selasa, malam Selasa, hari Selasa, malam Rabu, hari Rabu,
malam Kamis, hari Kamis, dalam keadaan berpuasa, maka amal itu akan diaturkan. Masya Allah, hebat itu. Insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nih, jadi kesimpulannya, benar kita berpuasa pada hari Arafah yang bisa menghapus dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Kitalah berpuasa pada hari Asyura, tanggal 10 Muharram, yang akan menghapus dosa yang lalu. Dan kita berpuasa di hari Senin karena syukur kita Nabi Muhammad dilahirkan, Nabi Muhammad diutus, dan Nabi Muhammad dikasih wahyu, itu diturunkan Al-Quran kepada umat Islam, sehingga umat Islam alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat rohani dan jismani. Marilah kita sekarang menginjak kepada hadis selanjutnya. Dari Abi Ayyub Al-Ansari. Radhiya semoga rela Allah Ta'ala anhu kepada Abi Ayyub Al-Ansari. Anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, man soma, barang siapa yang berpuasa, man barang siapa soma berpuasa, man Ramadana, puasa Ramadan 30 hari atau 29 hari, dianggap 1 bulan 30 hari. Summa adba'ahu, kemudian mengikuti man, menyusuli man, mengikutkan kepada Ramadan, Ramadan sitan 6 hari, min Syawal, dari bulan Syawal. Seperti apa kegunanya, manfaatnya, keistimewaannya? Karena ada man kasiyamid dahri, seperti berpuasa sepanjang tahun. Rawau, merupakan hadis ini Imam Muslim. Jadi barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian dia mengikutkan kepada Ramadan, apa yang diikutkan? Yaitu sitan min Syawal, 6 hari berpuasa juga, min Syawal, dari Syawal, maka dia seperti berpuasa 1 tahun. Masya Allah, hebat sekali. Alhamdulillah. Jadi berpuasa Ramadan diikuti setelah itu, setelah habis Idul Fitri, dia diikuti 6 hari. Kalau bersambung lebih afdal, diikuti 2, 3, 4, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7. Bah, langsung 8-nya, hari ke-8-nya, yaitu hari ketupat. Itu adalah hari raya orang yang berpuasa Syawal 6 hari. Diikuti seperti itu. Orang yang berpuasa seperti itu, Ramadan berpuasa diikuti 6 hari seperti itu, maka seperti berpuasa 1 tahun. Kalau jarang-jarang, tak berurutan, boleh. Baik mau di tengah atau di akhir bulan Syawal, yang penting bulan Syawal 6 hari. Tapi yang lebih afdal langsung, yang berurutan, mutawali. Masya Allah, hebat. Kenapa 1 tahun? Karena Nabi Muhammad di dalam Al-Quran menjelaskan
dan dengan Nabi Muhammad yang menjelaskan, karena satu hari itu bagaikan 10 hari. Satu hari di bulan, satu hari kebaikan itu sama dengan 10 hari puasa. Jadi satu hari berpuasa itu dilipat gandakan oleh Allah 10. Jadi kebaikan dilipat gandakan 10. Ramadan sekarang itu 30 hari kali 10 berarti 300. Yang 6 hari kali 10 berarti dia seakan-akan berpuasa 60 hari. Di jumlah 360 hari. Satu tahun di dalam tahun Hijriah yaitu ada 360 hari. Maka orang yang berpuasa Ramadan dan diikuti 6 hari di bulan Syawal, dia dikasih pahala oleh Allah bagaikan berpuasa 1 tahun. Mudah-mudahan kita ini diberi hidayah oleh Allah nanti berpuasa 1 Syawal. Sayang emang kalau kita tak berpuasa. Apalagi kamu ini kelas 2, generasi yang hebat nanti. Generasi muslimah yang hebat, akan menjadi muslim hebat, rumah ibu rumah tangga yang hebat. Maka kita sekarang biasakan menanam kebaikan, insya Allah kita akan memetik nanti di hari kemudian. Hadis yang terakhir kita membaca sekarang, 3 hadis. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiya, semoga rela Allah, radhiya semoga rela Allah Ta'ala yang maha tinggi anhu, kepada Abi Sa'id Al-Khudri. Qala, berkata Abi Sa'id Al-Khudri, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma tidak min abdin, dari hamba, yasumuh berpuasa hamba itu, yauman satu hari, fi sabilillah, di dalam fi sabilillah, illa kecuali ba'adallahu, kecuali pasti menjauhkan Allah bidalika, sebab dengan itu, yaitu karena berpuasa ketika dia sedang fisabilillah. Apa itu? Ba'adallahu bidalikal yaumi, dengan itu hari, hari di mana dia berpuasa, berpuasa sedang dia dalam fisabilillah, berperang di dalam fisabilillah. An wajhihi, dijauhkan, an wajhihi, dari wajahnya, badannya, an-nar, yaitu neraka, dijauhkan neraka dari badannya dia. Sab'ina kharifa, 70 tahun kharifa perjalanan. Masyaallah. Satu dari Surabaya ke Jakarta itu hanya membutuhkan 8 jam. Berarti sepertiga sehari semalam. Ini 70 perjalanan, berarti orang yang, jadi kesimpulan apa penegasan hadis ini begini. Saya baca dulu yang mendetailnya. Jadi barang siapa yang berpuasa ini, hamba yang berpuasa satu hari fisabilillah, dalam keadaan berperang meninggikan agama Islam, itu akan dikasih keistimewanya. Allah akan menjauhkan badannya dari api neraka sepanjang 70 tahun perjalanan. Masya Allah, berarti jauh. Artinya kesimpulannya, orang yang berpuasa dalam keadaan dia berperang di jalan Allah, Allah akan menjauhkan dirinya
sejauh-jauhnya. Digambarkan di sini 70 tahun perjalanan. Berarti hebat istrinya. Mudah-mudahan kita ini, dan sekarang fisibilah, tidak ada sekarang. Begini, semakin ada kesukaran kita dalam berpuasa, maka ganjarannya akan lebih ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan dia. Jadi al-ajru ala qadri ta'min. Pahala ganjar itu disesuaikan dengan kadar kepayahannya. Semakin payah, semakin akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan anak-anak sekalian, ini maka saya akan memberi soal. Soal yang pertama, apa keistimewaan berpuasa Ramadan yang diikuti dengan 6 hari di bulan Syawal? Dan apa keistimewaan berpuasa di mana orang itu masih atau sedang dalam menegakkan ketinggian agama Islam, li'izzatiha agama Islam. Inilah anak-anak sekalian, mudah-mudahan dengan 3 hadis akan kita mendapatkan hasanah keilmuan. Dan nanti jam 9 kita mengadakan diskusi interaktif. Nanti anak sekalian bertanya dan temannya nanti yang akan menjawab. Nanti setelah 9.25 saya akan merumuskan soal yang belum akan disempurnakan, soal-soal yang dijawab oleh temannya, dan akan menjawab soal-soal yang belum dijawab oleh teman-teman kita. Mudah-mudahan kita diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.